Kami rangkum ya juga ada penambahan dari kita Padang bahwa kriteria pemilih ya untuk RT tentunya nanti kita baikkan lagi kepada ketua RW dan juga staf bagaimana bijaknya. Pertama yang bisa memilih yaitu pertama warga RT 007 minimal usia 17 tahun. Kedua dan tidak berpindah-pindah. Dan beliau berpesan kepada saya berterima kasih, mengucapkan banyak terima kasih kepada RT 007 yang lama yang telah bekerja sama dengan kelurahan dan telah mengabdi kepada warga. Dan beliau juga berpesan kepada saya, siapapun yang terpilih menjadi RT 007, semoga beliau amanah dan memimpin sesuai visi dan misinya. Kalau masyarakat dengan lancar sesuai dengan standar operasional pelayanan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Bekasi. Wilayah dan kawasan RT 07 RW 08 berdasarkan perkembangan selama 3 tahun terhadir adalah sebagai berikut. A. Wilayah RT 07 dengan batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur perbatasan dengan RT 06. Sebelah utara perbatasan dengan RT 01. Ibu di Jumatia. Ibu Wanda. Pak Jimmy. Maaf, Pak Jimmy mana Pak dari berdiri? Elia Ujianto. Ujianto. Ujianto siapa? Ujianto. 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 Iya. Ujianto. Ujianto. Bapak Pak
Sapardi. Fuerte, fuerte. Jadi adalah penyerahan sampel RT, buku surat pengantar dan lain-lain dari ketua RW 08 ke ketua RT 07 terpilih, yaitu Bapak Fadianto. Siapa Pak Cecep? Cepat-cepat mundur Pak Cecep. Untuk itu ada Pak Fadianto RT 2022-2027, harapannya bisa berkolaborasi dan buat warga mohon didukung. Selanjutnya adalah sambutan dari ketua RT 07 terpilih Bapak Fadianto. Si Neng bolak-balik aja Neng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Dan pertama-tama saya hormati wakil dari kelurahan Bapak Erwin beserta staf. Yang saya hormati Bapak RW beserta staf, Pak Daris Bunganto dan Pak Sugiyarto. Yang saya hormati Ketua DKI Mampola Bapak Haji Bajuli. Dan yang saya hormati juga tokoh agama, tokoh masyarakat Bapak Haji Asep Syarum tadi, dan mantan Ketua RT 07 Bapak Haji Bajuli. Dan satu lagi perwakilan dari tamu ya, tetangga kita yaitu teman-teman Pak Wisnu dan beserta staf. Dan tak lupa untuk bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman saya semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan diberikan rezeki yang banyak. Amin. Saya bingung ngomong apa nih. Sebenarnya dalam hati kecil saya pribadi, saya banyak belajar ya, banyak belajar berorganisasi. Saya dibilang masih muda lah, usia 40 tahun, tapi saya diberikan kepercayaan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah memilih saya sebagai ketua RT yang baru ya, periodenya lama banget lagi nih. Kenapa udah setahun ya Pak Erwin? 5 tahun ya periodenya ya, banyak banget ya, banyak banget. Saya dipilih kepada warga yang kita setuju, yang saya hormati dan saya banggakan. Ini kaget ya, seperti menurutnya seperti mimpi ya. Mimpi ya. Saya bingung nih mimpi. Apakah bisa saya mimpin warga ibu dan bapak-bapak yang warga kita setuju ya. Mungkin kalau ada yang nggak setuju silakan. Setuju. Saya mundur. Nggak ada yang setuju. Oke, selanjutnya saya minta kepada khususnya Bapak mantan RT ya Pak Haji Jun untuk memberikan masukan ya kepada saya ya sebagai pengurus yang baru. Neng, sini neng. Kepada tokoh masyarakat, kepada
Pak RW ya, apalagi dibilang usia saya tadi saya bilang ya masih muda ya. Saya minta masukannya sebagaimana seorang pembunuh RT yang baik ya. Semua RT yang baik yang tidak akan mengecewakan warga nanti. Amin. Dan saya mohon kepada semua warga ya, semua warga RT 07 khususnya, bila mana ada hal-hal yang tidak baik kepada saya, silakan ditegur. Saya atau mungkin dari saya, yaitu saya selaku Bimprov dari RW 08 sekaligus Bimprov juga di RW 07. Mudah-mudahan rohani kita disehatkan, amin. Dan insyaallah mudah-mudahan bahwa corona sudah pergi, mas covid sudah tidak ada, ya omikron juga gak usah dipikirin. Insyaallah mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Manusia punya rencana, namun Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Mas Fadli, Mas Agus, Mas Sugeng, juga warga seluruhnya RT 7 diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, diberkahi rezekinya, disehatkan jasmani dan mudah-mudahan situasi kondusif di lingkungan RT 07. Amin ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa fa'ana ya karim wa fa'ana ya karim rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma tawwil umurana wasahihan sadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa wasi' arzaqana ila khairi qoribna wa ni syarri afina wa fi hawaizina fid dunya wal akhirah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillah rabbil alamin. Ala jengkel itu yang sekarang tahu lewat itu. Paling keren dah itu juga anak muda semua. Iya. Permajaan. Ini sambalnya. Namanya permajaan benar. Ini kerupuknya dibuka. Oh iya, buka ya, buka. Ini namanya permajaan. Pilihan kerupuk. Kerupuk. Iya. Iya. Gak tau nih, permajaan kan. Ini lah sih. Ini dari dalam nih. Kok ke atas ya? Ini dari dalam nih.